Sasaran hilang. Tidak dapat dikesan. Lokasi akhir, Kampung Durian Runtuh. Meribut? Orang jadi raksasa. Tak reti-reti. Kau pun raksasa. Aku seorang je Ultra Meribut. Mana boleh? Aku pun nak jadi Ultra Meribut. Dah. Weh, korang. Akulah Ultra Meribut! Apa gelak-gelak? Betul lah aku Ultra Man. Jangan gaduh-gaduh. Tak baik. Iya, kita kan sahabat selamanya. Nyalo. Ultraman semua, dua raksasa dah muncul. Betul-betul. Kita hapuskan dua raksasa ini dan selamatkan bumi. Dua raksasa ya. Merajuk kot. Semalam kan kau tak bagi diorang jadi Ultra Meribut? Tapi lepas tu kan semua dapat jadi. Apa tu? Entah. Mari pergi tengok. Mana benda tu? Oh,
Mana? Risau, Opa. Opa percaya tak? Kita orang tengok Ultra Mary Boy lawan dengan raksasa. Ha? Oh, macam ni. Ya. Tak percaya. Tak habis-habis berangan. Dah tu, pergi mandi. Salin baju. Macam belacan. Busuk. Opa percaya kan? Kan? Percaya. Wah punya budak! Sini korang! Dah tidur? Ultraman dah habis bateri lah tu. Sini!
Ipin, Ipin. Selamat datang ke Ibu Pejabat DRF. Saya Terasawa, Agent DRF, Defense Rescue Force. Oh, dia tahu nama kita lah. Kami pasukan penjaga dan penyelamat bumi dari serangan raksasa. Ini raksasa. Ya, ini raksasa bayang. Kini sedang memburu bayang-bayang manusia di kampung Duren Runtuh. Apa dengan bayang-bayang aku ni? Bayang-bayang manusia adalah sumber tenaganya. Raksasa akan menjadi besar dan bertambah kuat jika ia dapat menyerap lebih banyak bayang-bayang. Dahsyatnya! Tolong! Tolong! Upin, tengok! Raksasa ambil bayang-bayang akak! Akak pun jadi macam kawan-kawan kita hari tu. Entah-entah, bayang-bayang diorang pun rasa sudah ambil. Kita kena bertindak segera. Betul-betul-betul. Panggillah Tromary Boy. Dia juga boleh lawan dan hapuskan raksasa. Betul, tapi kita kena selamatkan dulu bayang-bayang semua. Jika tidak, mereka akan terhapus bersama raksasa. Ipin, Ipin, bersedia. Kejayaan misi ini bergantung kepada kamu berdua. Hilang. Macam mana ni? Ini hampir
Bye.